Untuk menjaga lahan dan hutan riau dari kebakaran, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Norwegia. Membangun dua skat kanal di Kampung Jawa Bengkalis, Riau. Kerjasama melalui United Nations Development Program atau UNDP. Sejak Februari 2016, sudah ada enam skat kanal yang dibangun. Satu skat kanal membutuhkan 100 batang pohon setinggi 3 meter sebagai kerangka. Nantinya, batangan pohon ditancapkan ke tanah gambut sedalam 2 meter. Skat kanal yang dibangun bergotong royong terbukti mengurangi kebakaran karena sumber air mudah didapat. Di kecamatan Bukit Batu sendiri, kasus kebakaran lahan menurun setiap tahunnya. Lahan hutan yang terbakar tahun 2013 seluas 4.200, turun menjadi ratusan hektar Agustus tahun ini. Tania Francisca Oktabari melaporkan untuk NET.